Bukit Terawangan, satu-satunya bukit dan tempat tertinggi yang ada di Pulau Gili Terawangan. Disinilah tempat di mana ribuan turis dan penduduk menyelamatkan diri dari potensi tsunami. Sementara itu, Pulau Gili Meno dan Gili Air tidak memiliki tempat semacam ini. Keadaan diperparah dengan tidak adanya marka dan juga petunjuk evakuasi jika terjadi bencana. Apa yang seharusnya terjadi pada malam hari itu? Soal evakuasi, soal apa disaster management ketika Gili atau pulau ini yang lain? Ini susah sekali karena kalau masih ada listrik, karena PLN mati langsungnya, dari gempa PLN mati. Kalau masih ada listrik, mungkin bisa komunikasi lewat masjid supaya semua orang tahu dan bisa sabar, ya. Tapi karena tidak ada PLN, gelap sekali, tidak ada bulan, ini panik naik, hanya naik dan ya. Setelah 2004, ada banyak orang dari pemerintah ke sini untuk ajar kita tentang kalau ada potensi tsunami, ini arah itu, kalau ada gempa besar ke lapangan Mambola. Tapi ada semua arah itu, tapi tidak, kita tidak tahu apa dikomunikasikan. Jadi ya? Setelah 2004 tidak pernah ada lagi? Tidak ada. Anda kan juga aktivis bawah laut ya, aktivis ya. Underwater. Anda melihat ada kerusakan-kerusakan di terumbu karang di sekitaran? Dasar laut seperti dinding atau pinnacle, ini ada yang crack. Soalnya sekarang kita jadi petani karang dan kita mau coba kumpulin semua. Dan karena ada banyak skeleton yang sudah mati di atas karang yang masih hidup, soalnya kita harus bereskan, naikkan yang, ya. Jadi ada kerusakan ya? Ada yang seberapa kerusakan. Banyak? Tidak banyak, ada tiga tempat yang rusak. Ada 15 tahun di Gili Terawangan, melihat sekali perkembangan pembangunan pariwisata di Gili Terawangan. Ternyata sekarang sudah ada gempa, jadi mulai dari nol lagi, mulai dari awal lagi. Ya, ini gempanya tidak bagus ya. Tapi kita harus positif supaya kita bisa maju depan. Kalau kita lihat masalah sampah atau masalah bangunan yang tidak aman atau tidak eco-friendly, yang ramah lingkungan atau apa-apa, sekarang yang ini hancur atau roboh. Dan sampah dikurangi, soalnya kita bisa mulai dari awal supaya ada sistem yang lebih baik untuk Gili ke depannya. Soalnya apa di mana-mana, pemilik bisnis atau pengusaha di mana-mana mereka salah untuk bangunan atau untuk sampah atau untuk salahnya sumur. Salahnya di mananya bangunan mereka ini? Besi tidak ada cukup atau besinya terlalu tipis atau mereka karena besi sama batako lebih murah daripada kayu, tapi kayu lebih kuat dan hanya goyangnya. Dan ya pasti mereka bisa belajar kalau saya mau bangun dan lama ada uang masuk dari pariwisata harus saya ikut peraturan anti gempa. Kalau ada wisata yang mau datang ke Gili, ayo ke Gili. Gili seperti dulu sekarang. Pantainya bersih. Panjang dan bersih dan tidak ada turis. Ya, sepi dan bagus, bisa keliling pulau tanpa ketemu turis. Dan sampah. Dan sampah, hanya bisa ketemu sapi, kambing, kuda,
dan lain-lain. Ini seperti dulu, alam saja. Oke. Okay. Ya. That's the dan post. Di laut banyak ikan. Sekarang banyak ikan. Ya. Dulu harus berangkat pertama jam 8 atau 8:30 supaya bisa ketemu ikan hiu. Wah, tadi pagi 6 keliling 3. 6 ikan hiu keliling 3. Wow. Ya. Dan,